Oi, kita makan ikan loh. Wah, langsung makan ikan. Wah. Dah. Wah. Oke, menuju kapal kita. Dan kita akan melaksanakan perjalanan jauh menuju spot yang telah ditentukan. Mancing lu. Masih diisi solarnya. Ketikun. Oke. Masuk dulu kita. Oke. Belum pada mandi, akhirnya yang dimandiin lah malam.
Brek tenan loh. Wah iya. Kenapa kayaknya ada? Kenapa ini? Aduh. Oh, kerapu. Kerapu sak bantal. Kerapu sak bantal. Pengorbanan membuahkan hasil sampai muntah-muntah. Gede ya. Lumayan, Mas. Lumayan lah daripada enggak entuk. Daripada muntah tok. Daripada muntah tok. Woi, saya makan ikan, Nen. Wah, ngasih makan ikan. Dah. Wah. Dapat. Dikasih makan malah dapat. Kasih makan malah dapat ya. Besar lagi kenapa? Kasih makan ikan berat dapat. Aduh. Aki penonton ini langsung. Yang muntah diambil. Ambil gambar. Konten demi konten. Masih makan. Ledek kau guys, Anek. Iya. Merah itu. Iya, masuk angin tuh. Ini kosong kok. Udah loh, nyerah. Tunggu dulu masuk ya, Nak. Sembarang. Gimana tanggapan Anda? No good. No good. Untuk tarikan-tarikan? Tarikannya standar menengah ke bawah. Hah? Nah, lain kali kita cari spot lagi yang ajihui. Oke, Pak. Ini satu minggu kita udah di sini nih, Pak. Satu minggu. Berarti ini pertama kali ke pantai lagi ya? Iya, Pak. Satu minggu dikasih 4 lumba-lumba. No good. Tolong. Kau cek ping. Kira-kira minggu depan ada spot baru lagi apa tidak ini? Harusnya ada. Tujuan minggu depan di Papua. Yes. Wah, kita berarti minggu depan kita terbang ke Papua. Renang aja. Wah. Renang. Ya, jangan terbang, renang ke Manokwari. Menyerah. Tanpa syarat. Hai. Mancing di pantai. Bye.
berdaya. Banyak dapatnya kayaknya nih. Tak berdaya. Banyak dapatnya. Kasih 4 lumba-lumba. 5. Kayaknya senang 5 sekali. Kan tetangganya. Kayaknya wajah-wajah senang sekali, bahagia kayaknya. Iya, bukan apa, Pak. Satu minggu kita di tengah laut ini. Jadi kasih baru 4. Baru injak tanah ini. Iya, ini makanya goyang-goyang jalannya. Nah, kan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Perasaannya setelah ngasih makan ikan gimana? Aduh, saya tidak bisa berkata apa-apa. Ganjeng. Pada akhirnya kita membeli ini aja. Apa ini? Pengganti. Kaprak di sini. Sini sayur sama telur. Pisangnya itu. Nah, itu pisang goreng itu. Pisang goreng. Ini lagi 500-an. Kita tuku kabeh itu. Tahu piro? 1000. Habisnya sih makan ikan. Langsung makan lagi. Aduh duh. Ya, di sini apa tahu gimi? Mie. Wah, mie. Enggak ya? Ya wes enggak apa-apa lah. Telo, telo. Ora. Ora. Wis iku ae. Iya, Bang. Martabrak. Piroan. Piro iki kabeh? 5000 kuwi. Martabrak. Martabrak. Oh. 7,5. Ya, nomor 81 pas. Kalau tambah pas tahu, pas 10.000. Sambel-sambelnya kan, sambelnya itu kan. Sambelnya ada. Eh, martabrak. Kena martabrak. Martabrak, anak martabrak wong e. Ya, kan. Pancingnya, ada sini pancingnya. Bohong. Sudah bagus. Oh, anak kecil, Jenny. Itu anak-anak kecil. Alhamdulillah. Kita sampai di mana ini? Nah, nyampe di rumah ini. Tinggal kita jos perolehan satu minggu ini. Kita joskan, oke? Lanjut, bongkar. Tambah ini gimana kalau ditambah ini? Dokumen. Dokumen list. Ada. Gorengan mana? Gorengan. Aduh. Suakit pol perut, Pak. Aduh, aduh. Kita kosong juga perutnya. Selamat siang, bertemu lagi dengan Abang Gandeng. Panas. Ini ya, hasil olahan tadi, guys. Satu minggu kita mancing ini. Ini ada udang di balik batu. Kepala kongguan yang biasa orang Tionghoa nyebutnya itu udang skirimufi. Ini ikan cakalang berbulu iga-iga atau biasanya disebut dengan tong-tong wow. Ini nus sotong cumi anaan bocil bocil baby cumi biasanya apa wi baking powder. Ini biasanya orang Padang nyebutnya sambal hijau, tapi ini sambelnya bukan sambel, lombok hijau. Ini hasil laut, hasil di pedalaman laut selatan ini, guys. Ini rumput laut yang berjenis seperti kedele ini asli, ini no settingan, ini rumput laut pantai selatan. Kalau yang belum menemukan, coba aja ke pantai selatan cari yang seperti ini. Harganya bisa kisaran 1 on nyampe 1.700.000 nih, 1 onnya yang ini rumput laut pantai selatan ini.